Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 6 bidang studi ilmu pengetahuan alam. Mari kita buka buku halaman 103, di situ ada latihan ulangan akhir tahun. Nah, kita mulai yang bagian A, pilihlah jawaban yang tepat. Nomor 1, bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah C, yaitu alang-alang. Nomor 2, perhatikan gambar. Gambar tersebut merupakan cara perkembangbiakan vegetatif buatan tumbuhan dengan cara C merunduk. Nomor 3, perhatikan nama-nama hewan di bawah ini, yaitu ada ayam, kelinci, bebek, paus, dan kura-kura. Dari tabel tersebut, hewan yang berkembangbiak dengan cara ovipar adalah itu yang bertelur, yaitu ayam, bebek, dan kura-kura. Jawabannya C, 1, 3, dan 5. Nomor 4, perhatikan ciri-ciri tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia berikut. Ini dibaca yang di dalam tabel. Yang pertama masih membutuhkan ASI, yang kedua belum bisa berbicara. Ketiga, lebih banyak tidur dibanding beraktivitas. Keempat, beberapa bagian tubuh masih ada yang lunak, seperti tulang ubun-ubun. Nah, ciri-ciri tersebut merupakan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia pada masa abai. Nomor 5, perhatikan gambar, itu adalah gambar anak remaja. Ciri-ciri berikut yang dimiliki manusia seperti pada gambar, yaitu jawabannya yang A, lebih banyak melakukan aktivitas. Nomor 6, kemampuan mimikri pada hewan ditunjukkan oleh gambar pada gambar yang A, yaitu ngengat. Nomor 7, perhatikan gambar berikut, itu adalah kadal, ciri khusus yang dimiliki hewan tersebut berfungsi untuk melindungi diri. Nomor 8, bentuk kaun teratai yang lebar berfungsi untuk mempercepat penguapan air. Nomor 9, untuk mempertahankan hidup, setiap tumbuhan harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Setiap tanaman memiliki cara beradaptasi yang berbeda-beda. Contohnya tanaman jagung beradaptasi dengan menggulungkan daunnya di saat cuaca panas. Tujuan tanaman jagung menggulungkan daun pada cuaca panas yaitu B, mengurangi penguapan. Nomor 10, perhatikan gambar. Perbedaan muatan listrik antara penggaris plastik dan kertas mengakibatkan penggaris plastik dapat menarik kertas. Hal ini merupakan contoh dari listrik astatis. Nomor 11, solar cell, sel surya dapat mengubah titik-titik menjadi energi listrik. Jawabannya C, cahaya matahari. Nomor 12, gambar berikut yang menunjukkan rangkaian listrik yang disusun suri adalah ke halaman berikut. Jawabannya yang D, yang tidak berfungsi. Nomor 13, perhatikan rangkaian listrik berikut. Jika saklar pertama atau S1 dihubungkan dan saklar S2 dilepas, lampu yang akan menyala dan lampu yang akan padam adalah. Nah, jawabannya yang C, lampu yang menyala yaitu lampu 1, 2, 4, 5, dan 6. Dan lampu yang padam adalah lampu 3. Nomor 14, peristiwa yang dapat terjadi apabila kutub magnet didekatkan pada besi dan emas adalah jawaban B. Magnet dapat menarik besi tetapi tidak dapat menarik emas. Nomor 15, perhatikan gambar berikut, di situ ada gambar A, B, dan C. Nah, cara membuat magnet sesuai dengan gambar A, B, dan C berturut-turut, yaitu C, yang A gosokkan, yang B induksi, yang C elektromagnet. Nomor 16, agar batang besi dapat menjadi magnet, sifat magnet dapat diberikan ke batang besi dengan cara B, digosok dengan magnet ke satu arah. Nomor 17, contoh alat yang menggunakan elektromagnet adalah A, bel listrik, dan pesawat telepon.
18 planet yang dikelilingi bebatuan membentuk gugusan menyerupai cincin adalah C. Saturnus. 19 benda-benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu adalah D. Asteroid. Nomor 20, perhatikan tabel berikut. Di situ ada planet Venus, Jupiter, Merkurius, dan Uranus. Berdasarkan tabel, planet alam ditunjukkan oleh Venus dan Merkurius. Jadi jawabannya B, 1 dan 3. 21, perhatikan gambar berikut. Benda pada gambar di atas adalah D, satelit buatan. 22, kita seolah melihat matahari bergerak dari arah timur ke barat. Hal ini dinamakan A, gerak semu harian matahari. 23, adanya pergantian musim secara bergantian antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Itu karena pengaruh C, revolusi bumi. Nomor 24, tahun 2012 merupakan tahun kabisat. Penanggalan berikut yang bukan tahun kabisat adalah? Jawabannya adalah B. 27 Agustus 1994, karena 1994 tidak bisa habis jika kita bagi 4. 25, perhatikan skema sederhana berikut. Wilayah bumi yang akan mengalami gerhana matahari sebagian ditunjuk oleh nomor A1 yang ada di daerah penumbra. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.